ya Bali kan paling dekat gitu, jadi ulang tahun di Bali. Kenapa pilihannya Bali, Pak? Nggak ada pilihan lain, jadi ya udahlah. Ajak sekeluarga atau gimana, Pak? Ya, sekeluarga aja, memang nggak ada rame-rame juga. Gitu. Akhirnya Mama senang dong, Pak Igun ada di Indonesia. Iya, karena Mama selalu, dari dulu waktu zaman ada Papa, aku selalu nggak pernah kayak ulang tahun di rumah gitu kan. Jadi baru tahun ini, alhamdulillah bisa ulang tahun, ngerayain ulang tahun Mama, ngerayain ulang tahun aku juga. Bisa dibilang tahun ini tanpa Papa ya? Tanpa Papa. Gimana gitu. Tuh, Pak? Ya, biasa aja, nggak apa-apa, harus dijalanin kan. Berapa hari, Kak, di sana? Aku 26 pulang tanggal 3, insya Allah. 26. Berarti mulai syuting-syuting udah mulai kapan? Udah terakhir? Syuting-syuting terakhir hari Jumat, jadi hari Sabtunya udah bisa jalan. Rencana di Bali, mau ngapain aja? Ngapain aja, Kak? Rencananya aku ulang tahun mau bagi-bagi sembako. Insya Allah akan ada 3.000 sembako yang aku bagiin buat masyarakat yang ada di Bali. Bareng sama sahabat aku, MS Glow. Jadi kita mau berbagi aja di sana, jadi nggak mau kurang-kurang, nggak mau pesta-pesta, jadi ya pengen berbagi aja. Yang terkena dampak COVID atau siapapun itu? Ya pastinya banyak kan masyarakat di Bali, karena perekonomian di Bali, Bali kan juga lagi kurang bagus gitu kan, jadi ya memang pengennya sekalian liburan sih, jadi pengen buat di Bali. Ke pantai kan ada rencana itu? Ya kan rumahnya dekat pantai. Gimana sih, Kak, itu? Aku di daerah Jimbaran. Itu pasti selalu apa di Jimbaran terus atau kemana? Rencananya sih di Jimbaran terus, nggak pengen kemana-mana. Kalau mau pergi kemana-mana juga paling cari yang private, bukan pergi ke tempat-tempat yang umum banyak. Tadi ke laut ya? Ya, kayaknya punya doa apa sih nanti pas di laut? Yes. Doa. Saya sih doanya nggak muluk-muluk lah, yang penting sehat. Maksudnya berarti siap melaksanakan antigen segala macam itu? Apa? Antigen gitu. Antigen gitu, ya. Udah, besok swab. Besok swab, karena kalau dari jauh-jauh hari kan takutnya nggak kepake. Karena kemarin kan aku juga habis acara Ruben, swab. Ulang tahun Transmedia, selang berapa hari swab. Maunya 2 hari swab, ya udah, jadi udah merelakan hidung di rogoh-rogoh ya selama setahun ini. Rencana gorongan keluarga ada sekitar berapa kan? 20? Oh enggak banyak kok. Hanya keluarga inti aja. Pak, karena kalau ber-20 takutnya kan malah mengundang keramaian, jadi memang enggak rame-rame. Mungkin terkasi di bawah kayak gini? Ikut. Gun, berapa orang Gun berangkat, Gun? Berenam. Itu emang sudah direncanakan sama Pak Bella atau gimana nih? Jodoh? Iya, emang udah direncanain. Ya kalau Bella harus tahun baru di Jember kan lebih bosen lagi, nggak ada apa-apa. Tapi keluarga Bella ikut nggak? Ikut juga, ya enggak lah. Kalau keluarga Bella ikut, nggak satu keluarga dong, dua keluarga. Kan bisa jadi biar sekalian, biar ya, serius. Ntar aja, gampang itu. Iya, Gun. Terakhir. Kayak greeting mungkin. Oke, saya Ivan Gunawan ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk pemirsa semuanya, untuk netizen semuanya. Semoga kita berharap selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimurahkan. Kak Igun, terakhir. Makna Kak Igun di ulang tahun nanti kan pas banget Desember dikit lagi. Apa nih terakhir? Gak ada makna ya, jalanin aja. Kehidupan ini aku jalanin aja, ikhlasin apa yang terjadi, memanfaatkan yang ada. Gak muluk-muluk, gak memaksakan semua keadaan. Itu yang ada dikerjain. Yang ada di depan mata nikmatin gitu aja. Jangan nyari yang enggak ada lah. Kak Igun, tapi harapan Kak Igun sendiri di hari ulang tahun nanti kira-kira yang belum tercapai? Enggak ada, semua tercapai. Tahun depan resolusi 2021. Masih punya uang, ada kerjaan, ada apalagi. 2021 resolusinya mau diserius.